Wahai peminat drama Malaysia, apa khabar? Hari ini, saya akan buat video penerangan. Dah lama ni nak pilih ni, drama ni. Tapi walaumlah, saya ni kurang minat drama, kerja di novel. Yelah, kurang minat. Ini drama ni, Lara Aisyah. Kalau lihat watak utamanya itu Aisyah lah. Watak-watak sampingan lain saya tak pedulilah. Saya tak ingat nama dia. Pemerannya saya kenal. Pemeran filem Cicak Man dengan Badang. Mahal je ni. Siapa yang muncul dalam drama je, filem pun. Kadang-kadang muncul dalam filem sikit je. Muncul dalam drama pun banyak juga. Saya harap sangat ada drama baru ataupun filem superhero baru. Yalah. Kadang-kadang saya harap Cicak Man 4 akan muncul kerja sekali lah. Sebab saya nak tahu dia ni dah kahwin dengan Cicak Man ke belum lah. Watak utama apa ni? Aisyah lah. Lupakanlah Cicak Man. Filem pasal ni je. Filem Badang tak perut. Lupakanlah Badang. Semang pasal ni je. Watak utama ni. Ini macam cinta segitiga lah. Lebih kepada cinta segi empat lah. Watak-watak je ni. Lebih kepada penjaga pasar. Penjaga pasar lah. Ya. Yang menariknya ada juga pelakon. Pelakon tua ni yang mirip. Yang mirip dengan dia. Banyak juga pelakon. Ada juga pelakon yang mirip macam ni. Ada juga pelakon-pelakon yang saya tak kenal. Ya. Malumlah watak utamanya saya tahu Aisyah je. Apa ni? Alara Aisyah. Ya, dalam cerita ni seorang budak perempuan, seorang perempuan yang, seorang si ibu yang hilang anak perempuan je. Sebab ni mak, apa ni, mak mertua dia fitnah je. Kata dia, dia curang dengan suami dia. Padahal itu Aisyah tu memang anak kandung ni lah, lelaki ni. Tapi sayangnya anak tu, sayang anak je. Perempuan ini adalah anak je. Ya apa ni, Iskandar. Ha, Iskandar. Dia jodoh dia. Sama penamat pedahir dia, mereka berdua berkahwin. Ya. Ya, ada juga watak ni dah jadi gila perempuan ni. Kasihan pula saya tengok watak ni. Itulah, dah tahu, dah tahu lelaki tu tak mencintai kau, jangan pula kau mencintai lelaki tu. Jangan paksa lelaki tu mencintai kau. Kalau kau paksa dia mencintai lelaki tu, lama-lama kau akan menjadi gila. Ya, ini juga macam ni, ada juga pasar ni yang cerita ni. Ada pasar ni nak dirobohkan. Pasar itu tanah wakaf. Ya, tanah wakaf tu kena derma, tapi ternyata tuan tanah tu nak ambil balik, nak robohkan. Kesian. Katanya masih tayang kat S. Ya. Dan cerita ni pasar tu nak dirobohkan untuk bina pasar raya katanya. Malumlah penjaga pasar kan, mana cukup duit nak ni, nak buat, mana cukup duit nak bayar sewa untuk untuk pasar raya tu. Kesian betul sekarang ni. Asal mulanya perempuan, suami perempuan tu sudah mati. Di mana dia ambil semua harta suami dia. Ya. Asal nak tahu ceritanya. Asal mulanya nenek Aisyah tu adalah orang gaji dalam cerita tu. Tapi lama-lama dia berjaya pingkat tu. Tuan bajikan dia sampai jatuh cinta, sampai yang lama untuk jadi isteri dia. Abang saya suami dia. Ya. Dalam cerita ni, memang dia tak bagi cinta sekupu ni. Yang dia juga tak suka cucu dia penjaga pasar. Tapi dia suka ni, apa ni, adik angkat cucu dia tu. Ya, sebab adik angkat dia dengan kakak angkat dia berbeza pendapat. Kakak angkat dia benci orang kaya. Yang juga adik dia nak dari orang kaya. Ya, macam reality. Di dunia nyata memang banyak. Ada juga orang kampung yang benci orang kaya. Ada juga yang rasa terhina bila orang kaya tolong mereka. Ya. Ada yang kata, tak payah tolong. Pergi balik orang kaya. Kita orang nak buat sendiri. Yalah, macam tu lah. Orang kaya sekarang ni, nak beri pertolongan pun mereka takut. Yalah,
Dah dulu, dah zaman dulu-dulu banyak orang kaya hina orang miskin sampai benci semua orang kaya. Ya, sampai sekarang ni realiti memang macam tu. Ramai orang miskin usaha jadi kaya supaya supaya dah tak peduli pasal orang kaya. Saya juga yang bilang orang kaya datang kampung ni. Saya pun biar je lah. Bukan saya masuk campur pun orang kaya ni. Ada juga kampung ni yang miskin ni perlukan bantuan kadang-kadang. Ya, sebabkan kampung tu perlukan bantuan, orang kaya sekarang ni patutkan diri. Ini filem ni lebih kepada reality lah. Esu masih tanyakannya. Dalam Esu Go pun ada katanya. Tapi saya rasa Esu akan untung dah tahun ni. Esu akan mulai backup sebab Disney jauh lebih maju daripada Esu. Okey, itu saya cakap. Sekarang apa? Hikmah tu. Bye. Jangan lupa tekan subscribe. Betul-betul. Bye.